Daging korban Aidil Adha boleh diberikan kepada golongan bukan Islam yang tidak menzahirkan permusuhan terhadap Islam. Mufti Perlis Dato' Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata, keputusan berkenaan adalah antara keputusan yang dicapai ketika jawatan kuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke-68 2024 baru-baru ini. Kepimpinan tertinggi Arab Saudi mengeluarkan arahan untuk memendekkan tempoh khutbah dan solat Jumaat di dua masjid suci kepada 15 minit bermula 21 Jun hingga akhir musim panas ini. Arahan itu juga termasuk menjadikan tempoh masa antara azan pertama dan azan kedua 10 minit dengan melambatkan waktu azan pertama. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melalui Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 menyasarkan peringkatan sehingga 100% pengekalan hutan dan kawasan rekreasi sedia ada di seluruh Kuala Lumpur menjelang tahun 2040.